Sambutan kepala desa, sekalian sambutan panitia pelaksana, angko gangsal musyawarah, angko kesimpulan begitu doa ini angko waduh kumutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma badah la hawla wa la quwata illa billah. Yang aku hormati, yang aku muliakan Bapak Kasun, baik Kasun Babatan, Bapak Kasun Sanding, yang aku hormati Bapak-bapak takmir masjid musola seluruh Babatan, pengurus yatim, semoga kita setia dan selalu disyukur dengan arsal dan Allah subhanahu wa ta'ala dan diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan menempuh dan menikah walaupun panjenengan setia sakit musyawarah wonten ing masjid mungkin yang kita rawo hasta dan tersakan amal yang manfaat dunia musim akhirat. Selamat serta salam kita sangat berdoa untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika terasa kita setuju jangan jam sama hati. Bapak-bapak anak luar mati, ya alhamdulillah. Dan lu menikah ini pengelolaan dana sementara ini pada kau laporkan saking budak Mas Suri asal roh 1.400.000 lajeng Pak Sulis niku kagem ibu-ibu niku 1.000.000 lajeng Pak Parno njek 2.200.000 lajeng Pak Sumadi 2.700.000 lajeng Mas Yunus Babatan 2.825.000 lajeng kota empat kotak yang dibutuhkan untuk toko-toko niku memperoleh 29.798.000 rupiah. Lajeng 1 tahun lalu 57.716.000. Lajeng saking Mas Huda Babatan 4.401.000 rupiah. Lajeng Mas Heri Lujek Bikanto 9.132.000. Lajeng saking Tegalrejo niku digrubah dados tunggal niku Bikanto 10.050.000 rupiah. Lajeng saking Mas Buda Kampung Baru 1.050.000. Lajeng Mas Ali Wahono Babatan Bikanto 6.096.000 rupiah. Totalipun keseluruhan pikanto 129.303.000. Kolang Sudi perolehan tahun ini 129.303.000. Ini kita sih sementara yang mungkin kami sih kasih wonten ingkang dereng store niku ingkang saged kula laporaken keadaan uang sampun ingkang sampun wonten teng ing panitia. Mekaten laporan saking kula kirang langkung nyumbang wonten ageng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panitia santunan anak yatim tingkat desa, ingkang kula hormati sedaya takmir masjid musala sewilayah desa Babatan, ingkang kula hormati mas-mas atau adik-adik penggali dana khususipun kangge kegiatan dalu menika, ugi kula hormati tokoh agama, tokoh masyarakat sewilayah desa Babatan, Bapak Desa niki wau kula angsal pesan suara saking beliau Bapak Kepala Desa mboten saged rawuh karanten enten atau
antara penyimpan lima gumbul hubungannya kali mewakili desa dan kegiatan-kegiatan termasuk lomba masak hubungan ibad kali lomba tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya menikah, belinya tidak bisa hadir, cuma ditugas dari Bapak Desa mendukung semua kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Babatan, khususnya pun santunan anak yatim untuk tahun ini. Buat pilih mungkin yang akan ditugas hubungannya kali belinya Bapak Desa, mungkin saya akan terus sampaikan. Mungkin niku yang akan sangat kuasa sampaikan kurang lebihnya kurang dengan pengamatan apabila itu baik boleh saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menko tambah kali itu insya Allah tukang dosa kali anak kalau misalkan di wonten kelintu nami utami kirang nanti saja dengan koleksi. Tinggal sebentar saking babatan. Niki jadi main sama babatan ini Muhammad Rifai. Niki putra ibu Mbak Sulis. Lajeng Rosa Resita. Putra ibu Mbak Sulis Muhammad Maulana Nizam. Putranipun Pak Muslih almarhum Mas Astriel Niki Yulio Putra Niki wayang Pak Ketang Patunya almarhum Yuli Tristina ibupun Rajeng Areta Melia Natisa Niki putranipun Pak wayang Pak Priyotomo Bapak itu namanya Oyong Wicaksono. Lajeng Edilia Francisca Wicaksono di putrane pun namanya Oyong Wicaksono. Ingkang nomor 7 menika Kainara. Putrane pun Pak Bayu almarhum Mbak Ciwit. Lajeng ingkang kawalu Alnya Zahro Yusita putranipun Bapak Saryanto Bu Sulastri ingkang kosono Sabrina Nasura Kamila putranipun Bapak Eli Susanto Muhammad Al-Hafiz Bapak Eli Susanto Kaira Nadiva Susanto Ugi putranipun Bapak Eri Susanto ibu-ibu namanya Neng Siati dalam sinten itu rayinipun garwanipun Pak Mujidol putunipun Bapak Semuanya Almarhum hingga orang elas Fitri Putut Wijaya putranipun Bapak Jumani Almarhum juga Afrian Avel, Axel, Putra Putranipun Pak Heri Susanto Putranipun Pak Karmiji Ajin Reza Putranipun Pak Mislan Damar, Putranipun Bambang Niki Banyakipun Pak Makmuri Ajin Risa Alisi Ardianti Putranipun Pak Sumirin Ajin Yoga benar-benar juga ini Pak Kampung Baru ya putranipun Pak Suhadi Ibu Suryana Adria Maila Ananda ini sanding putranipun Pak Dedi putranipun Marhum Pak Koyen Lajeng Ardinda Herlina Alfandi putranipun Pak Almarhum Pak Akad Cempon Isnia Ananda Aminarti Sami Lajeng Ida Suciati Solikah Suparno Sikiro Taatin Sanding Saiful Nafi Putranipun Pak Jalil Sanding D.
Dinar Ardiansah utaranipun duwi waluyo Soho Muhammad Rizki duwi waluyo Santing Lajeng Nabil utaranipun Bapak Juwadi Santing Lajeng Evaria Khalifah Bapak Sutiyono Santing. Niko kampung baru kalian Santing wonten ingkang kliwatan napa mboten. Baril Erdiansah putranipun Pak Siswanto Ibu Narse lajeng Husna Salsabila putranipun Ibu Juniarti almarhum Pak Agus Yawan lajeng Andika Pratama putranipun almarhum Bapak Yadmiran lajeng Amelina Nur Zah putranipun Bapak Setiono Yawan lajeng Aura Dewi Urbaningrum putranipun Pak Dwi Susanto lajeng Engkang terakhir ini putranya Pak Temi almarhum sinten Pak Presiden Jepul itu Sela Si Sela terus tambah kali mana masih sinten Aira Kali Faro ini binti Toto sedangkan Aira Kali Faro perolehannya menurut tapi lah itu kira-kira masih sudah belum boleh. Terus persiapannya mungkin dengan siapnya gambar atau lebih masalah. Biasanya apa? Thank you.
Allahumma